Pada materi satuan volume kali ini diketahui 12.000 cc. Ditanya berapa liter? Oke. 1 liter, 1 liter itu ada 1000 cc. Artinya kalau 1 cc itu ada 1 per 1000 liter. Jadi kalau 12.000 cc sama dengan berapa liter? Itu berarti 12.000 dikali 1 per 1000. Kemudian untuk nilai 12.000 dikali 1 per 1000 itu berarti kan nolnya kita hilangkan. Ini seperti ini, tersisa 12 saja. Jadi jawabannya adalah 12 liter. Berarti 12.000 cc itu sama dengan 12 liter.